Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani. Nah, hari ini kita akan pemutusan pucuk ya, untuk pembesaran tersier ya sahabat tani. Nah, di sini depan saya ada anggur ya, anggur Veles ya. Jadi pucuknya sudah pada ini ya, tersiernya. Ini sudah terlalu panjang. Ini kita potong saja ya sahabat tani. Ini kita juga kita potong. Ini pucuknya ada membawa bunga ya. Ini namanya bunga PHP ya sahabat tani ya. Ini nggak bakalan jadi ya. Kita potong juga. Ini kita potong. Pemotasan ini untuk memacu pertumbuhan tersier ya sahabat tani ya, supaya tersiernya cepat membesar. Saya potong juga. Ini bisa langsung kita potong saja. Pucuk-pucuknya jangan ada yang tumbuh ya. Ini ya sahabat tani ya, waktu pemotesan saja ini sudah membawa buah ya. Nah, seperti ini masih kecil ya. Ini kalau dipelihara nggak bakalan jadi ya, bakalan kering. Bakalan rontok ya bunganya. Kita potes semua ya sahabat tani ya. Ini daunnya pada ini ya, pucuknya pada keriting semua. Ini gara-gara 3 bulan kemarin tidak disiram air, tanahnya pada kering semua ya sahabat tani. Ini contohnya stroberi saya saja sudah mengering ya, mati ya. Kondisinya yang lumayan sangat buruk ya sahabat tani ya. Ini bibit yang saya stek kemarin sambil pucuk udah di begini ya daunnya ya. Ini sudah mulai kembali sehat ya.
Jupiternya ini kita bangkas bagian sini saja. Kita buang saja yang sudah mengering seperti ini. Sampai di sini dulu video kita dari Sapa Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani, salam pengangguran Indonesia.